Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans Ayu Ting Ting, selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Tak lupa sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi kalian para sahabat yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya mendukung dengan cara like, subscribe, dan komen, serta tinggalkan tanda lonceng sebagai notifikasi agar apabila ada kabar terbaru maka kalianlah orang yang pertama kali mengetahuinya. Kabar bahagia buat kalian para fan Asia, di mana baru-baru ini ada sebuah postingan di salah satu akun Instagram yakni wia_wia25, di mana di dalam postingan-postingan terbarunya akun ini memposting postingan di akun pribadinya Ayu Ting Ting. Ada yang spesial ya dalam postingan kali ini, di mana postingan tersebut langsung di like dan diberi komen oleh sang pujaan hatinya babang tampan dari India yakni Shahir Sheikh dengan emoji panas panas panas. Lalu tak membutuhkan waktu yang lama, Ayu Ting Ting pun membalas postingan Shahir Sheikh. Wah, kayaknya mulai terbuka ya, mulai terbuka lampu hijau di antara mereka berdua. Sudah saling balas like, bahkan yang ini balasnya balas saling balas komen. Wow, tentunya ini merupakan kabar spesial ya di siang ini buat kalian para fans daripada Ayu Ting Ting. Lalu di postingan tersebut, tak lupa Wia-Wia menuliskan sebuah caption, kata dia, aduh sudah mulai saling membalas cie-cie, semoga secepatnya Asya bertemu dan Asya jodoh dunia akhirat, amin amin ya robbal alamin. Lalu akun yang lain bernama Hasyim Mahira, kata dia, mungkin kode buat liburan habis nikah, haluku yang pantang happy selalu. Lalu hartik-hartik dua Aiting, kata dia, amin, lampu hijau semakin dekat, tinggal nunggu publik Asya. Itu adalah beberapa respon dari para sahabat Asya yang turut berbahagia, turut bergembira atas postingan daripada Ayu Ting Ting yang langsung di like dan diberi komentar oleh Shahir Sheikh dan langsung dibalas komentar tersebut oleh Ayu Ting Ting. Tentu saja ini adalah pertanda baik, mudah-mudahan mereka segera bertemu dan segera bersatu. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih.